Oke teman-teman, sebelum masuk ke inti videonya, saya akan merekomendasikan salah satu aplikasi itu yang namanya Kaspop, biar kalian bisa top up diamond secara gratis buat nanti event Valentine yang akan segera, yang sudah hadir sekarang ya. Jadi intinya nanti akan event itu segera hadir. Di sini kalian akan mendapatkan saldo ketika kalian masuk ke event. Di situ kalian kumpulkan dua, ketika kalian di game keberuntungan dapat 200 poin, kalau kali tiga aja udah 600 poin. Kalau kalian udah dapat 600 poin di rhythm ini, kalian bisa tukarkan dengan Diamond Mobile Legend, langsung top up di sini. Nah, di sini 217 diamond koin saja kalian bisa dapat 74 diamond secara gratis. Jadi kalau kalian 6 kali 3 kali dapat keberuntungan, kalian dapat 600 diamond, lumayan, udah 74 kali 3 aja udah berapa tuh ya. Jadi intinya kayak gitu. Jadi di aplikasi ini, buat kalian yang belum download, silahkan download di deskripsi dan masukkan kode referral biar kalian dapat 10.000 poin secara gratis. Oke, langsung aja kita lanjut ke event Mobile Legend. Halo semuanya, kembali lagi di channel saya. Oke teman-teman, di video kali ini saya akan membahas event-event terbaru dari Mobile Legend. Nah, jadi di sini ada event, saya sudah masuk di advance server ya. Jadi di original server itu memang belum ada. Mungkin sebentar lagi akan hadir juga di original server. Nah, jadi di advance server ini sudah, eventnya itu sudah muncul. Di sini bisa kalian langsung aja kita masuk ke inti eventnya. Di sini ada event. Kita tunggu sampai selesai. Di sini ada Flashpink Festival juga banyak ya. Pokoknya di sini ada eventnya itu apa ya? Seperti contoh kita Wolves Legend. Jadi di sini kita langsung aja masuk ke peraturannya. Hero yang telah memiliki skin legend tidak akan berpartisipasi ke dalam event ini, seperti Mia, Saber, Alucard, Gord, dan Leslie. Anda dapat memperoleh vote legend melalui event bonus pembelian dan quiz event vote legend yang akan diperoleh dalam dapat digunakan selama event berlangsung dan akan dihapus ketika event berakhir. Stage kualifikasi dimulai dari 10 Februari sampai 13 Februari pukul 23.00 waktu. Server sistem akan menghitung di akhir pada tanggal 13 Februari. Jadi di situ ada kesempatan, jadi buat kalian top 8 hero dan stack kualifikasi akan maju ke stack selanjutnya. Dia setiap stack akan dikirimkan kepada Anda ketika Anda berhasil melakukan vote kali satu pertama kali selama satu stack. Anda hanya dapat mengklaim hadiah stake sebanyak satu kali. Ketika event berlanjut di stake selanjutnya, Anda dapat melakukan pot kembali untuk mendapat hadiah stake. Hasil pot akan di-refresh 30 menit dan tidak akan di-refresh secara real time. Jadi hadiahnya itu nggak tahu ya apa. Jadi di sini hadiahnya belum tahu apa ya. Kita coba dulu pot dulu ya. Di sini kita akan pot. Bentar. Coba kita di sini kita akan pot dulu, karena memang kalau di advance server itu kayak nge-lag kayak gitu ya, entah nggak tahu kenapa ya. Mana ya, for legend, kita pot, beri pot sekarang. Nah, jadi di sini kita akan pot yang banyak tuh Hayabusa ya sekarang. Yang banyak tuh Hayabusa sih, saya akan pot aja bu Hayabusa juga ya mungkin ya. Kita pot. Legend vote tidak cukup, dapat diperoleh dengan menyelesaikan pertandingan atau top up. Nah, jadi saya di sini untuk dapat itu kan di sini kan. Nah, bonus pembelian, jika kalian top up 10 diamond, kalian akan dapat vote 1 poin, 50 basic. Terus kalian 100 basic juga kalian akan dapat legend pot, dan setelah itu kalian dapat juga dari bonus spring pot. Dari sini dapatkan skin Starlight bulan 1, kalian akan dapat pot. Level akun mencapai level 20, kalian akan dapat legend pot lagi. Berpartisipasi dalam satu pertandingan, kalian akan dapat pot 1. Nah, jadi kalian harus menyelesaikan salah satu pertandingan atau mencapai akun level 20 ya, kalau di advance server ya. Jadi kalau di original server nanti mungkin beda lagi. Coba kita untuk bonus untuk dapat ininya apa ya, pot legendnya. Pot kita pot dapatnya apa sih? Skin trial, sukari buka dapat suku trial secara acak. Dapat gini doang guys ternyata. Aduh ya ampun, dapat gini doang ya, nggak apa-apa lah. Jadi mungkin nanti akan ada skin, mungkin akan ada skin-skin yang terbaru mungkin ya untuk di pot ini. Jadi kalian mau ikutan nanti ada di original server ya. Oke, mungkin untuk videonya segitu dulu ya. Thank you, bye bye.